Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya BM Brotherdo. Pada kali ini saya ingin berbagi tip bagaimana caranya mengetahui gerenda ini panas. Gerenda ini panas. Yang kata temanku kelaharnya bagus. Kemudian karbonnya bagus katanya, baru. Ternyata di bawah kerja masih tetap panas di sini. Jadi makanya diantar di sini, tak tolong bantu. Ah, ya oke. Nah, mari kita cek sama-sama. Iya enggak kata teman lu. Kita cek di karbon dulu. Katanya yang bakar pun bagus, coba. Benar. Kayaknya benar. Panas tetap di sini juga panasnya. Sementara katanya kelaharnya baru, udah bagus. Karbon sudah bagus. Mungkin ada elemen yang lain yang beliau lupa mengoreksinya. Ayo simak di mana penyebab berikutnya. Lupa colokan, tak enggak buka. Buka dulu. Kemudian kita buka di kepalanya. Bapak. Panasnya tetap di sini juga. Sementara kelahannya, ya bagus kelahannya, bagus baru. Panas di sini. Tapi panasnya di sini. Kita coba ya cek di sini. Ini kendor atasan, lupa ada kunci. Coba kita perhatikan. Iya, makanya yang sebelah ini ini kencang, cuman ini kendor bautnya, kunci ini. Perhatikan sama-sama.
batasanlah gulungan ini, kabel tembaga ini tidak duduk pada tempat posisinya, makanya miring sebelah, makanya dia bergeser sama ini tadi sepul ini, makanya mengakibatkan gesekan jadi panas. Maka bisa kita simpulkan yang ini, kedudukan ini lupa dikunci atau memang kendor udah lama. Nah, cukup kita kunci aja ini. Kuat. Sudah. Kemudian masuk kembali. Udah biasanya. Udah gak hangat bodinya. Bisa bro, nggak hangat ini bro, nggak hangat. Oke, makasih teman-teman semuanya yang telah menyaksikan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya, sebab saya ini hanya manusia biasa, tentu banyak sekali kekurangannya. Oke, makasih sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.